Anda bersama Brother Five di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Ain Najwa. Kisah yang bertajuk Hantu Raya. Malam itu, Akmal memandu seorang diri pulang ke kampung untuk bertemu dengan neneknya yang tercinta sambil menyanyi. Dia memandu sambil menyanyi. Sudah sebulan lebih, dia tidak pulang ke kampung kerana terpaksa bekerja di luar kawasan. Hari ini, cutinya telah diluluskan selama 2 minggu. Akmal terus memecut keretanya pulang ke kampung. Nek Salmah adalah satu-satunya nenek yang Akmal ada. Sedari kecil lagi, dia duduk dengan Nek Salmah kerana kedua-dua orang tuanya telah meninggal dunia ketika dia masih kecil lagi. Dengan Nek Salmah lah tempat dia menumpang kasih. Jalan sangat sunyi sepi. Tiada kenderaan lain pun yang lalu kecuali Akmal. Sesekali Akmal menguap kerana mengantuk, tetapi dipaksakan juga matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Dia tidak mahu lewat sampai ke rumah Nek Salmah. Sebelum sampai ke simpang rumah Nek Salmah, tiba-tiba mata Akmal terpandang seperti seseorang sedang duduk di bus stop di mana belakangnya sebuah kawasan perkuburan. Dia menggosok matanya berkali-kali untuk pastikan adakah itu orang atau sebaliknya. Lalu saja di depan bus stop tu, dia ternampak seorang perempuan tua terbongkok-bongkok sedang duduk sambil menundukkan kepalanya. Dia memperlahankan keretanya ingin melihat siapakah orang tua itu. Tiba-tiba, orang tua tadi mengangkat mukanya. Wajahnya kosong. Terus Akmal memecut laju keretanya. Mungkin aku mengantuk sangat ni kot, kata Akmal sambil menepuk-nepuk mukanya. Sampai saja di simpang, Akmal terus membelokkan keretanya dan memberhentikan keretanya di halaman rumah Nek Salmah. Terlihat Nek Salmah sedang menanti kepulangan Akmal. Tersenyum dia memandang Akmal. Assalamualaikum Nek. Ya Allah, rindunya mal dengan nenek, kata Akmal sambil menyalam dan mencium Nek Salmah berkali-kali. Kenapa tak tidur lagi ni Nek? Dah lewat ni, kata Akmal lagi. Nenek tahu cucu nenek nak balik hari ni. Itu yang nenek tunggu tu. Kamu sihat cu? Dah makan? Tanya Nek Salmah. Dah makan tadi Nek, masa Mal singgah R&R untuk solat maghrib, jawab Akmal. Mesti kamu lapar ni. Sekarang pun dah pukul berapa? Jom pergi dapur, kita makan. Nenek ada masak-masakan kegemaran kamu, tempoyak ikan patin, kata Nek Salmah sambil tersenyum. Wah, terkecoh Ailio Akmal dibuatnya. Wah, nenek ni hebatlah. Macam tahu-tahu je Mal nak balik hari ni.
siap ada tempoyak patin. Kalau macam tu, Mal mandi dululah, Nek, Akmal berkata sambil mengambil tuala dan baju dari dalam begnya. Yelah, Nenek panaskan lauk dulu, jawab Nek Salmah pula. Akmal makan dengan berselera sekali. Mana taknya, sebulan lebih tak makan masakan nenek tercintanya tu. Nek Salmah hanya memandang saja cucunya itu makan. Telah raja rindunya pada Akmal. Malam tu, Akmal dan Nek Salmah berborak panjang sehingga ke subuh. Selepas menunaikan solat subuh, Akmal terlelap seketika. Nek Salmah juga sudah masuk ke biliknya. Jam 9 pagi baru Akmal bangun dari tidurnya. Nek Salmah sudah siap menyediakan sarapan pagi untuknya. Setelah siap mandi, Akmal turun ke dapur untuk sarapan pagi. Nasi goreng cili api. Ui, sedapnya bau. Akmal terus menarik kerusi dan mencapai pinggan. Menggeleng kepala Nenek Salmah dengan telatah cucunya itu. Nek, Nek tak makan sekali ke, Nek? Tanya Akmal. Kamu makanlah, cu. Nenek dah makan tadi, jawab Nek Salmah. Akmal terus menyuapkan nasi ke mulut. Pelan-pelan makan tu, Mal. Tercekik nanti. Tak lari ke mananya nasi tu. Janganlah risau. Semuanya untuk kamu, kata Nek Salmah. Akmal tersenyum sambil menggaru-garukan kepalanya. Nek, Mal ingat, sekejap lagi Mal nak keluar sekejap lah jumpa Ami dan Adi. Dah lama tak jumpa diorang ni. Haa, yelah, duduk memerap je kat rumah pun nak buat apa kan? Kamu bukannya anak dara, kata Nek Salmah spontan. Kalau Mal anak dara, dah ramai orang pinang, Nek, kata Akmal mengusik Nek Salmah. Di warung Wak Leman, sedang leka Akmal menikmati kopi ukau dengan lepat pisang, tiba-tiba dia didatangi oleh rakannya Amir dan Adi. Hey, what's up, bro? Hey, bila kau balik ni, Mal? Tanya Amir sambil menepuk bahu Akmal. Tersedak Akmal dibuatnya. Allah, kau ni Am. Kalau tersedak aku tadi mati muda aku kat sini tau. Cuba bagi salam ke apa ke. Ni dah macam orang Yahudi aku tengok. Main WhatsApp bro pula. Membebel Akmal pada Amir. Okey. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, kata Amir sambil tersenyum. Waalaikumsalam. Ha, macam itulah. Barulah nampak macam orang Muslim sikit, Akmal berkata sambil ketawa. Akhirnya terburai ketawa dari mereka bertiga. Mereka sangat terkenal di dalam kampung dengan perangai yang gila-gila. Aduh, kau ni Mal, soalan aku tak jawab lagi tadi, rungut si Amir. Oh, aku sampai semalam pukul 1 pagi macam itulah. Sampai-sampai je nenek aku dah duduk tunggu kat tangga. Macam tahu-tahu je aku nak balik, beritahu Akmal kepada dua rakannya itu. Ah, iya ke? Serentak Amir dan Adi menyahut. Mereka berpandangan. Eh, jom pergi mandi sungai jap. Eh, gianlah aku nak mandi ni. Aku nak tunjuk skill ni. Kata Akmal. Okey, cantik. Tapi sebelum tu, bagi aku perkena kopi owak. Kopi owak ni dulu, kata Adi tanda setuju. Amir hanya menganggukkan kepalanya. Masing-masing kepenatan mandi di sungai. Hari pun semakin petang. Mereka bertiga perlu balik sebelum menjelang senja. Mereka menunggang motosikal masing-masing sehinggakan ke perkarangan rumah Nek Salmah. Sunyi ketika itu. Hai, tak nak singgah dulu ke? Lawa Akmal kepada dua rakannya itu. Tak apalah, Mal. Dah nak maghrib ni.
Kita orang gerak dululah. Jumpa esok eh, kata Amir. Pelik Akmal dengan budak berdua ni. Selalu pantang di telawa. Hari ni tak nak pula. Akmal meletakkan motosikalnya di bawah rumah dan terus naik ke atas. Dia mencari-cari neneknya. Sedari tadi, sunyi sepi je rumahnya. Hei, kemanalah neneknya pergi ni? Sedang sibuk mencari, tiba-tiba neneknya muncul dari pintu dapur. Di tangannya memegang pucuk ubi. Nenek nak buat masak lemak pucuk ubi malam ni. Kata Nek Salma sambil menunjukkan pucuk ubi di tangannya. Akmal hanya tersenyum. Itu juga salah satu makanan kegemaran dia. Dia terus berlalu ke tandas untuk mandi. Selepas mandi, Akmal dan Nek Salma duduk makan di meja. Sambil makan, mereka berbual-bual. Selesai makan, Akmal duduk berehat di beranda rumah sambil ditemani Nek Salma. Akmal berbaring di atas riba neneknya, ingin melepaskan rindu. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Akmal masuk ke dalam bilik untuk berehat. Mungkin kepenatan bermandi sungai siang tadi. Nek Salma juga telah lama masuk ke biliknya. Sedang leka melayan mata untuk terlelap, Akmal terdengar seperti orang berjalan di ruang tamu. Bunyi lantai papan di rumahnya. Mungkin nenek nak pergi tandas agaknya, katanya dalam hati. Tiba-tiba dia terdengar TV terbuka. Dia terus bangun dari pembaringan dan keluar untuk melihatnya. Pelik, tiada sesiapa pun di depan TV. Tetapi TV masih menyala. Lalu ditutup TV itu dan ingin kembali ke bilik. Apabila hendak melangkah ke bilik, tiba-tiba dia ternampak bayang seperti orang berdiri di dapur. Nenek ke tu? Soal Akmal. Senyap. Bayangan tu masih berdiri kaku. Akmal terus ke arah dapur dan menekan suis lampu. Pap! Lampu menyala sekaligus bahunya ditepuk dari belakang. Terpacak Nek Salma di belakangnya. Bagai nak gugur jantung Akmal dibuatnya. Kamu buat apa ni tak tidur lagi cu? Tanya Nek Salma. Tadi Mal macam perasan ada orang berdiri kat sini. Mal ingat nenek. Terang Akmal sambil menunjukkan ke arah meja makan. Mana ada sesiapa? Perasaan kamu saja tu. Dah, pergi tidur, arah Nek Salma. Akmal akur dan terus masuk ke biliknya. Malam tu tidur Akmal tidak lena. Dia terasa seakan ada yang memandangnya apabila setiap kali dia mahu memejamkan mata. Bila dibuka mata, tiada sesiapa di depannya. Entah pukul berapa Akmal terlelap sehingga azan subuh. Dia terus bangun untuk mengambil wuduk dan menunaikan solat. Pada keesokannya, Mal, kau okey tak duduk kat rumah tu? Soal Adi tiba-tiba. Pelik Akmal dengan soalan Adi tu. Okey je. Kau dah kenapa tanya aku soalan macam tu? Tergelak kecil Akmal menjawab. Habis kau masak sendiri ke? Yelah, orang bujang kan? Soal Amil pula. Dah tentulah nenek aku yang masak. Korang ni dah kenapa? Soalan pelik-pelik, jawab Akmal hairan. Adi dan Amir berpandangan lagi sesama sendiri. Mal, kita orang sebenarnya ada benda nak cakap. Pasal Amir membuka mulut.
Allah, aku lupa pula. Nenek aku suruh beli beras tadi. Macam mana boleh lupa ni, ha? Okey, aku gerak dululah. Malam kan lah kita jumpa kat surau, kata Akmal berlalu pergi. Tak sempat Amir dan Amir nak berkata-kata. Pulang saja dari surau, Nek Salma terus menyiapkan makan malam untuk mereka. Seperti biasa, mereka akan makan sambil berbual. Usai makan, Akmal ke depan untuk menonton TV. Nek Salma sudah masuk ke bilik. Sedang leka menonton TV, Akmal terasa seperti ada orang melintas di belakangnya. Dia menoleh. Sangkanya Nek Salma yang lalu, tetapi kosong. Akmal buat tak tahu dan sambung menonton TV. Jam menunjukkan pukul 12:30 pagi. Akmal mau masuk tidur. Sebelum tu, dia hendak ke tandas dulu untuk menunaikan hajat kecil. Baru nak masuk ke dalam tandas, tiba-tiba dia ternampak satu lembaga berjalan dari luar dapur tingkapnya. Dan tiba-tiba pintu dapur terbuka. Sesosok tubuh yang amat dikenalinya. Nek, buat apa kat luar malam-malam ni? Tanya Akmal hairan. Nek Salma tidak menjawab. Terus saja dia ke biliknya. Bertambah pelik Akmal. Dia pun meneruskan hajatnya. Habis menunaikan hajat, Akmal terus naik ke biliknya. Dia singgah ke bilik Nek Salma untuk pastikan neneknya agar baik-baik saja. Dia memanggil. Dua tiga kali dia memanggil tapi tiada sautan. Nek? Oh, Nek. Nek. Oh, Nek. Hai, dah tidur agaknya ni. Keesokannya, dia duduk melepak di warung Wak Leman sambil menunggu dua orang temannya. Ketika Amir dan Adi pun sampai, mereka sembang-sembang kosong. Tiba-tiba, Adi menyepak kaki Amir, menyuruh Amir memberitahu hal yang sebenar. Hei, kau berdua ni dah kenapa? Main sepak-sepak kaki pula? Tanya Akmal. Macam ni, Mal. Apa yang aku nak cakap ni, kau kena percaya dan terima dengan hati yang terbuka, terang Amir. Apa dia? Serius sangat nampaknya tu. Kau nak kahwin eh? Kata Akmal bergurau. Eh, merepek apa kau? Macam ni. Aku rasa baik kau pergi jumpa Haji Alias. Aku rasa kau dah kena ganggu dalam rumah kau tu, kata Amir takut-takut. Apa maksud kau kena ganggu? Aku okey je kau duduk dengan nenek aku. Tak ada gangguan pun. Soal Akmal semula. Itulah yang Amir cuba sampaikan. Kau sekarang bukan duduk dengan Nek Salma, tapi hantu Nek Salma. Dah berhari-hari kita orang cuba nak beritahu kau, tapi ada je halangan, terang Adi pula. Hei, apa hal korang ni, ha? Jangan melampau sangat tuduhan korang ni, ha? Dia tu nenek aku, kau tahu tak? Suka-suka nak cakap dia hantu pula, kata Akmal sambil berlalu meninggalkan rakannya dengan muka yang bengang. Adi dan Amir terkedu tak tahu nak cakap apa. Akmal berbaring di atas katilnya, memikirkan kata-kata rakannya siang tadi. Rasa tidak puas hati masih terbuku. Tak masuk akal, katanya sendiri. Sedang asyik berfikir, Akmal sekali lagi terdengar seperti orang berjalan di ruang tamu. Dia terus melangkah keluar untuk melihat, tapi kosong. Tiba-tiba dia ternampak ada seorang sedang mencangkung membelakanginya di dapur. Gayanya seperti sedang makan. Rambutnya kusut dan panjang mengurai. Tubuh itu
seperti neneknya. Nek? Nenek ke tu? Buat apa malam-malam ni, Nek? Kat dapur? Nenek lapar ke? Tanya Akmal bertubi-tubi. Tiba-tiba, dia terbau. Bau yang sangat busuk. Bulu roma Akmal meremang. Dia memberanikan diri menghampiri tubuh itu. Baru nak dipegang tubuh yang disangka neneknya itu, tiba-tiba tubuh itu memalingkan kepalanya tanpa diikuti oleh badannya. Hanya kepala saja yang menoleh. Wajahnya menyeringai. Mukanya hodoh berlubang-lubang. Ulat merata-rata di wajahnya. Dia sedang memakan sesuatu yang mentah, berdarah-darah. Menggigil untuk Akmal ketika itu. Pantas dia berlari ke dalam biliknya. Ya Allah, nenek aku ke tu? Nenek aku ke? Kenapa lain benar dia malam ni? Kata Akmal sendiri lagi. Dia teringatkan kata-kata Amir dan Adi siang tadi. Adakah benar? Akmal mencapai telefon. Dia menghantar mesej kepada Amir untuk menolongnya. Sementara menunggu Amir dan Adi datang, Akmal memasang ayat suci Al-Quran dari radionya. Dipasangnya kuat-kuat. Sambil tu, dia ikut sekali membaca. Terdengar bunyi seperti pinggan dibaling ke lantai. Segala barang yang ada di dapur seakan dicampak. Bising bunyinya, seolah-olah makhluk itu marah apabila ayat suci dipasangkan. Akmal terus menguatkan lagi suara radio kerana ketakutan. Semakin kuat radio dipasang, semakin hebat amarah makhluk itu. Pinggan semakin banyak jatuh ke lantai. Pintu bilik Akmal bergegar-gegar seperti ada yang ingin masuk. Dinding bilik dicakar-cakar. Rumah seakan bergegar. Makhluk itu seperti menyuruhnya menutup ayat suci Al-Quran yang dipasangnya. Ya Allah, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ni. Amir, cepatlah datang. Rintihnya. 20 minit kemudian, Amir dan Adi tiba di rumah Akmal bersama dengan Haji Alias. Mereka berdiri di luar rumah Akmal dan mereka terdengar bunyi alunan ayat suci yang dipasang oleh Akmal, diikuti dengan bunyi pinggan mangkuk yang pecah dari dalam rumah. Makhluk itu mengamuk. Bertambah mengamuk bila dapat tahu Haji Alias berada di depan rumah Akmal. Meremang bulu tengkuk Amir dan Adi bila terdengar bunyi-bunyi itu. Mereka berzikir dalam hati. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sementara itu, Haji Alias membacakan beberapa potong surah. Garam kasar digenggam, kemudian dilemparkan ke arah rumah. Terdengar bunyi jeritan dari dalam rumah. Makhluk itu kepanasan. Segera, Haji Alias mengarahkan Adi memecahkan pintu rumah tersebut. Huh! Bunyi pinggan pecah ke lantai tadi, senyap. Suara bunyi, suara sunyi dan gelap. Amir memanggil Akmal terus dari dalam bilik. Cepat-cepat Akmal mendapatkan mereka. Terlihat satu lembaga berdiri di dalam gelap di dapur. Badannya sedikit bungkuk, tidak berdiri tegak. Tubuhnya seakan tubuh Nek Salma. Haji Alias cuba berkomunikasi dengan makhluk itu. Wahai makhluk yang dilaknat Allah, pergi kau dari sini. Jangan kau ganggu anak cucu Nabi Adam atau aku akan hapuskan kau, kata Haji Alias. Dia cucuku, kata makhluk itu memandang Haji Alias dan tersenyum. Dia bukan cucumu.
dan kamu bukan Salma. Jangan memaksa aku, wahai makhluk yang keji. Haji Alias memberi amaran. Makhluk itu mengilai. Haji Alias sudah tidak boleh bersabar, lalu dia menapak ke depan dan meneruskan bacaan ayat kuriyah, ayat ruqyah. Ha, maaf ya. Dilemparkan lagi garam kasar ke arah makhluk itu. Panas! Panas! Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Kata makhluk itu yang mengelupur kepanasan. Baiklah, aku akan pergi. Tolonglah. Okey, baiklah. Kau pergi sekarang. Sebelum tubuhmu hancur, aku kerjakan. Haji Alias berkata. Makhluk itu menjadi kepulan asap hitam lalu hilang dari pandangan mereka. Sekilas, Akmal ternampak seperti Nek Salma berjalan memasuki biliknya dan hilang di balik dinding. Haji Alias menerangkan perkara yang sebenar kepada Akmal. Rupanya, Nek Salma sudah meninggal dunia 2 minggu yang lepas kerana sakit tua. Makhluk yang menyerupai neneknya itu adalah hantu raya belaan Nek Salma yang tidak pernah diketahui Akmal selama ini. Aku dah cuba call kau masa hari Nek Salma meninggal, tapi talian kau selalu sibuk. Terang Amir kepada Akmal. Sabarlah, Mal. Anggaplah ini satu ujian buat diri kau. Jangan salahkan nenek kau. Itu antara dia dengan Allah. Walau macam mana sekalipun, dia tetap nenek kau yang telah menjaga kau dari kecil hinggalah kau sekarang ni, Mal. Nasihat Haji Alias kepada Akmal sambil menepuk bahunya. Akmal meraup wajahnya. Mengapa makhluk itu sanggup menjelma menjadi neneknya? Dia bermalam, makan, bermanja dan berbual dengan makhluk itu selama beberapa hari. Bukan dengan neneknya rupanya. Patutlah sewaktu sampai di rumah neneknya hari itu, neneknya dah sedia menanti di depan pintu. Setahunya, dia tidak memaklumkan pun pada neneknya untuk pulang ke kampung. Malam tu Akmal tumpang tidur di rumah Adi. Belum ada keberanian hendak tidur di rumah harta peninggalan neneknya itu. Kini, Akmal berada di hadapan kubur neneknya. Air mata Akmal menitis. Sukar untuk dia percaya yang neneknya sudah tiada. Belum sempat untuk dia membalas jasa terhadap neneknya itu. Kini, neneknya meninggalkan dia untuk selamanya. Tiba-tiba, Akmal teringat kata-kata Nek Salma sehari sebelum dia outstation. Cu, nenek nak cakap sikit ni. Andai satu hari nenek dijemput ilahi, kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Solat jangan tinggal. Jangan buat perkara yang tak baik. Ingat pesan nenek ni, kata Nek Salma sedih. Eh, apa nenek? Kenapa nenek cakap macam tu? Mal tak sukalah dengar, marah si Akmal. Ajal maut di tangan Allah, Mal. Nenek pun dah tua. Bila-bila masa boleh pergi? Kata Nenek Salma sambil mengesat air matanya. Ya, betul, Nek. Ajal maut di tangan Allah. Tapi Nenek janganlah cakap macam tu. Sedih Mal dengar. Mal hari-hari berdoa supaya Allah panjangkan usia Nenek dan diberi kesihatan yang baik-baik untuk Nenek. Kata Akmal sambil mencium pipi Neneknya. Rupa-rupanya, ciuman yang terakhir. Ternyata, hari ini, dia perlu terima kenyataan bahawa Nek Salma tiada lagi di muka bumi. Dia perlu menerima takdir ilahi. Nenek yang disangka masih hidup selama seminggu bukanlah nenek yang menjaganya sewaktu kecil dahulu.
Walau bagaimanapun, dia perlu redha. Al-Fatihah dan surah Yasin dibacakan. Dia berdoa semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa nenek dan menempatkannya di kalangan orang-orang yang beriman. Akmal akhirnya membuat keputusan untuk pulang ke Kuala Lumpur. Walaupun cutinya masih berbaki seminggu lagi, dia perlu mencari kekuatan dan berjanji akan pulang semula ke kampung untuk menjaga rumah peninggalan nenek Salma sebaik mungkin. Hatinya tak kuat. Dia mengusap batu nisan arwah nenek Salma. "Nek, Akmal rindu, Nek," kata Akmal di dalam hati. Sekian daripada Ain Najwa. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No war.